Fobia tu tak ada eh. Kalau tak ada fobia, sebab apa dalam sejarah hidup saya ini pertama kali. Dilanda banjir teruk 4 bulan lalu, kini kehidupan penduduk Hulu Langat kini sudah hampir 90% pulih. The Malaysian Insight membuat tinjauan dan menemu bual penduduk yang terkesan. Berkongsi pengalaman ngeri yang berlaku dalam hidup mereka, apapun mereka bersyukur kerana mampu bangkit selepas dilanda musibah. Masa saya balik itu masih dalam dekat lutut lagi. Sebab yang sebelah sana dia memang rendah. Sebelah tempat saya sini dia tinggi sikit. Selalu kalau ini dah kali ketiga kena ni. Selalu kena dalam paling tinggi pun paras lutut lah. Biasa dalam dekat paras 4 inci dah dekat buku lali aja. Jadi ramai juga yang tak alihkan kereta kan, sebab ingat kan expect tak expect lah yang tinggi macam ni kan. Tapi bila ingat saya pun baliklah rumah, naikkan barang-barang atas meja kan. Naik atas meja dah, saya atas meja tu kira dah selamat lah. Tapi tengok air makin naik. Saya pun pergi surau, lari dekat surau. Sampai dekat surau tu dah isak. Belum isak lah, dekat-dekat isak kan. Air makin naik. Lepas tu bomba bawa saya pergi ni tempat pemindahan tu dekat sekolah agama sebelah. 600 kalau saya tengok, saya tak tengok semua lah kan. Saya tengok lorong saya kan. Kalau dalam lorong saya rasanya dah 90% lah. Fobia tu tak ada eh. Kalau tak ada fobia, sebab apa dalam sejarah hidup saya ini pertama kali. Mak kata kita selalu dengar Kelantan Terengganu. Jadi kami dah alami, apa orang Kelantan Terengganu alami banjir besar, kami pun dah merasa. Jadi kami dah tahulah apa periknya kalau ditimpa bencana banjir. Pertama kita nyawa tu satu, nombor dua, lepas banjir tu yang kami tak tahan. Lepas banjir, minta maaf lah. Rumah saja saya buat balik lebih kurang dalam 17,000. Kereta dua tu lebih kurang 13,000. Pasal dua kereta kan, ni masa kereta lah. Kalau rumah lebih kurang 17,000, saya cat balik. Jadi buat mana yang rosak, tile kan. Ni nampak tanya tu beza-beza kan. Nampak dia punya passion, dia punya pattern tak ada, ambil yang macam ni lah. Ada lagi belah dapur banyak lah. Akui trauma dengan kejadian banjir, mereka bagaimanapun turut bersyukur kerana mendapat bantuan daripada pelbagai NGO. Namun, harapan mereka pihak berkuasa tempatan dan kerajaan negeri mampu menangani masalah banjir kilat ini agar tidak berulang lagi.